mengganggu fokus tuan-tuan dan puan-puan. Saya menjadi dekat depan ni bukan sebab saya suka nanti. Saya menjadi dekat depan ni adalah sebenarnya saya ini adalah gangguan fokus tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat luar. Kalau ada siapa, alhamdulillah ada yang berjaya. Ada yang dah berjaya kan? Nampaknya ada yang berjaya. Cepat, pantas, tuntas. Inilah yang bos kita suka. Pantas dan tuntas. Nak semua siap sama. Pastikan semua satu roh siap baru kita istiharkan dia berjaya. Jadi maksudnya apa sebetulnya maksud di sini adalah mana kita nak komitmen dalam satu tim. Kita datang satu tim. Itu maksudnya. Bila satu tim tak berjaya, yang lain kena bantu sebab berjaya. Kadang-kadang ada kawan-kawan, kalau saya nak teki, saya boleh teki. Saya langgar saja meja ni, dia tumpang semua. Jadi saya sebenarnya adalah sebagai pengganggu sebenarnya. Nampak? Saya sebagai pengganggu. Letaklah. Tengok contohnya di Gunung Cintamnya. Dah jatuh balik dah. Pastikan semua. Kalau semua dah siap, tengok sebelah kanan atau sebelah kiri, berdiri tak tegak semua. Kalau dah berdiri tegak, tolong bagi isyarat barisan tersebut, angkat semua tangan. Okey? Baru menunjukkan barisan itu adalah dalam komitmen yang dimaksudkan. Setia kawan. Pelan-pelan. Okey, kalau semua dah boleh berjaya, tolong angkat tangan satu garisan tu. Tengok kiri kanan. Jangan ngekudah. Macam apa yang dikata, jangan sombong. Itu cerita tadi. Inilah maksud mesej-mesej yang Abang Henry cuma sampaikan sebentar tadi. Jangan sombong. Kaya jangan sombong. Miskin jangan sombong. Kemudian jangan fikir diri sendiri. Ingat, saya mengganggu dengan suara saya yang tinggi. Kenapa? Sebab konsentrasi saya nak ganggu semua. Itu sebenarnya saya menjerit ni. Sebab apa? Fokus bergantung pada kamu semua. Sebab apa? Bila kamu berjumpa orang dekat luar tu, banyak fokus kamu terganggu.